Bahwa pertama sekali saya sangat prihatin dengan semua kampanye-kampanye yang telah terjadi, karena kampanye itu sesungguhnya adalah mau menyampaikan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang bermartabat kepada seluruh rakyat yang ada di Melaka. Tetapi yang terjadi apa? Pasangan kita ini, Bapak Simon dan Bapak Felix ini, di dalam kampanye-kampanye pasangan lain, selalu menghujat. Sayang sekali, sesungguhnya bukan kampanye. Hujatan terhadap orang itu bukan kampanye. Beberapa oknum yang telah menghujat saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Koordinator Tim Hukum akan segera melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon kita.